Dasar nenek-nenek peyak! Pengamis! Saya lagi nyetak. Bos datang kamu cuek aja. Mau kamu saya pecat dari sini? Enggak, Mas. Apa lihat-lihat? Ayo kerja lagi. Ini peringatan terakhir buat kamu ya. Kalau kamu lihat mobil saya datang, sekalipun kamu mau mati, kamu harus buru-buru nyamperin. Iya, Mas. Semua bahan bakunya akan saya kalkulasi dulu, Pak. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ada apa, Mir? Ini laporan yang Mas minta. Kamu kelihatan tambah cantik hari ini, Mir. Mas bisa aja. Serius? Tapi Mir, kamu akan tambah kelihatan cantik kalau nggak pakai jilbab. Kan sayang, rambut kamu nggak kelihatan. Sebagai wanita Muslim, saya wajib menutupi aurat saya, Mas. Nenek-nenek juga tahu, Mir. Bagaimana? Kalau mulai hari ini kamu lepas jilbab, nanti gaji kamu akan saya tambahin. Kalau aku tidur ini, perawan ini pasti asyik. Subandi bicara begitu sama kamu, Mir. Jadi gimana, Abah? Mira takut. Mira bingung, Bah. Biar Abah saja nanti yang ngomong sama Subandi. Pada Isa, Abah ke rumahnya.
Waalaikumsalam. Ada apa sih, Pak? Maaf, Nak Bandi. Saya mengganggu istirahatnya. Iya, nih. Udah malam. Memangnya kenapa sih, Pak? Ini soal Mira. Soal Mira? Kenapa emang, Pak? Mira itu kan sejak masih ada mendiang Haji Muslim, bekerja di pabrik batako milik... Milik saya perusahaan itu. Sekarang ini saya bosnya. Justru itu saya ingin bicara dengan Nak Bandi. Kata Mira, Nak Bandi yang menyuruh melepaskan jilbabnya. Apa benar, Nak Bandi? Pak, itu urusan perusahaan saya. Pak Muswara nggak usah ikut campur. Terserah saya mau kasih perintah sama Mira. Saya mau nyuruh dia buka jilbab kek, telanjang kek. Urusan saya, hak mutlak saya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Nak Bandi. Istighfar. Dulu yang menyarankan memakai jilbab itu kan almarhum ayah Mas Bandi. Kalau begitu mampus aja dia. Ikut ayah saya ke dalam kubur sana. Kerja sama dia. Pak, dengar Pak ya. Kalau Mira tidak mau bekerja lagi di pabrik saya nggak masalah. No problem. Masih banyak, Pak, orang yang ngantri ingin bekerja. Istighfar, Nak Bandi. Jangan takabur. Saya datang ke sini kan baik-baik. Ingin bicara dari hati ke hati dengan Nak Bandi. Nggak perlu, Pak. Soal remeh kayak begini bukan urusan saya. Eh, Bi. Kalau malam-malam ada tamu, jangan diterima. Ganggu saya istirahat aja. Baik, deh. Maafkan majikan saya ya, Pak. Nggak apa-apa, Bi. Saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila, sekarang juga kamu saya pecat. Saya dipecat? Tolong jangan pecat saya, Mas. Tolong jangan pecat saya dari sini. Siapa yang ngajarin kamu? Bawa-bawa urusan di sini ke rumah, ha? Maaf, Mas. Kalau Mas nggak berkenan, saya minta maaf. Saya cuma minta pertimbangan sama Abah tentang keinginan Mas agar saya melepas jilbab ini. Emang siapa orang tua kamu, ha? Siapa? Apa pengaruhnya sama saya? Sekarang juga saya minta kamu pergi! Keluar dari kantor saya! Saya mohon, Mas. Jangan pecat saya. Jilbab lagi. Tapi saya mohon Mas jangan pecat saya. Saya butuh gaji itu buat penyakit Abah, buat pengobatan Abah saya. Kalau begini kan, kamu kelihatan cantik, hah? Keren. Ruangan ini perlu bunga yang indah, segar dan harum. Kapan-kapan kamu akan saya ajak bersenang-senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Ini Mira, Pak Ustadz. Masya Allah, Nak Mira. Mana jilbab kamu? Gak berjilbab lagi? Ada, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Hei,
Subandi itu nggak kayak bapaknya ya. Padahal yang gua tahu dari kecil dia belajar ilmu agama, sekolah tinggi lagi. Tapi pelakunya, tingkahnya bejat sekali, ya kan? Emang begitu orangnya. Ya, emang itu udah watak. Astagfirullahaladzim. Aduh, gawat banget nih. Saya nggak sengaja. Jangan bilang-bilang sama bos, ya. Iya, diberesin, diberesin. Ya. Apa ini? Siapa ini yang melakukannya? Siapa? Adam, kamu yang melakukan ini? Bukan mas, bukan saya mas. Tunjuk. Siapa orang yang melakukan ini? Mas Bandi, saya mau minta maaf. Saya mau minta maaf. Minta maaf? Oke. Gaji Bapak saya potong. Saya potong 5 bulan. Mau apa lagi? Nih, lihat. Saya rugi bulan ini. Mas Subandi, saya minta maaf. Maaf, Mas. Tolong gaji saya jangan dihilangkan. Hah? Bukan nanya deh, Pak. Sekarang yang saya tanya, Bapak mau saya pecat apa enggak? Enggak, Mas. Saya masih mau bekerja. Tolong saya. Tolong, Mas. Oke. Kalau begitu, gaji Bisupia yang saya potong 2 bulan. Untuk menggantikan batako yang Bapak pecahkan. Jahat sekali orang ini. Tidak punya peri kemanusiaan. Dasar iblis. Bapak ini kayak nggak tahu aja. Besok kan ibu harus pagi-pagi sampai di rumahnya Dad Bandi. Kalau tidak, dia bisa ngamuk-ngamuk. Pak, kenapa ya Pak? Dad Bandi itu tidak seperti almarhumah ibu dan bapaknya. Dia itu orang yang merajakan harta bendanya. Dia pikir harta benda bisa membawa dia ke surga. Takabur sekali anak muda itu. Sabar saja ya, Pak. Mungkin nasib kita memang harus seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada apa, Pak? Banyak kempes. Tolong pinjam pompanya. Kalau pompa itu sih nggak ada, Pak. Tapi pompa angin biasa ada. Ntar saya ambil, Pak, ya. Tunggu sebentar. Oh, kemana? Ini sih pompa angin Pak Ustadz, Pak. Lu gimana sih? Gua duluan dong. Maaf, Dad Bandi. Saya mau buru-buru ke musola karena ada pengajian. Nggak bisa gitu dong, Pak. Jangan mentang-mentang Pak Ustadz orang tua. Pak Ustadz mau seenaknya aja. Tunggu giliran dong. Paling Pak Ustadz ngasih ke dia berapa? Gopek, ya kan? Ya Allah,
Nekat benar Mas Bandi. Kualat baru tahu rasa dia. Oh, jadi Mira suruh lepas jilbab, disuruh Subandi. Astaga. Begitulah Ustadz. Saya sebetulnya sedih. Sedih sekali melihat anak saya harus mengorbankan syariatnya demi kepentingan duniawi. Tapi itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Memang serba salah menghadapi kenyataan ini. Kepentingan akhirat, dunia, saling bertolak belakang. Dan kita doakan saja agar Mira tetap menjilbabin keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, saya akan selalu mengingatkan anak saya itu. Mas, nanti kita langsung pulang aja ya. Kasihan Abah sendirian di rumah. Nyantai aja, Mir. Udah malam begini, mau kemana lagi? Ya? Kan udah kerja seharian. Ya, sekarang waktunya cari angin dong. Kata Mas, katanya abis makan kita langsung pulang. Masih sore, baru jam 8. Ini kesempatan yang nggak boleh disia-siakan. Kapan lagi nyicipin permen cantik ini? Loh Mas, kok kita berhenti di sini? Mencuri kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa maksudnya Mas? Selama ini jilbab kamu yang menghalangi keinginan saya untuk mendapatkan kamu. Teriak sekuat kamu, teriak. Malam ini adalah malam yang kenangan manis buat kamu. Lepas! Mira! Mira! Bandi, ada apa, Mas? Saya mau titip tasnya Mira, ya. Ini tasnya Mira? Iya, soalnya tadi malam kita dari hotel. Ya, karena kita pulangnya subuh, jadi dia lupa bawa tasnya. Maklum, anak muda. Rasain kamu, Mira. Tanpa harus aku tiduri, kamu juga akan mendapatkan air. Kurang aja! Bikin malu orang tua. Kenapa kamu tega berbuat aib? Demi Allah, Abah. Demi Allah, saya nggak pernah melakukan sama pemuda setan itu. Dia memang memperkosa saya, Abah. Tapi saya lari dari mobilnya dan tas itu ketinggalan di mobilnya, Abah. Sumpah demi Allah. Tapi tetangga sudah mencap kamu yang gangga, Mira. Mereka percaya. Kamu bukan perempuan yang baik-baik lagi, Mira. Abah malu, Mira. Abah, kalau Mira melakukan perbuatan maksiat, Mira akan celaka. Mira mau Bapak menaklukkan Mira. Kalau seandainya kamu nurut sama Abah, mungkin ini tidak akan terjadi, Mira. Maafkan Mira, Abah. Bagus juga kantor lu, Bang. Iyalah. Makanya lu berdua gua ajak sini. Iya sih. Iya, Pak. Sini, ya. Ini karyawan gua yang baru. Namanya Yesi.
Iya sih. Iya, cantik dan seksi kan? Iya, yeah, cantik bos, cantik. Lu ngiler nggak sama dia? Emangnya boleh bos? Boleh aja, tapi gua dulu dong. Maaf pak, jangan pak. Diam! Kamu mau saya keluarin dari sini? Lalu saya harus bagaimana pak? Kamu harus mengikuti apa yang saya inginkan. Ngerti kamu? Ngerti ya? Ngerti pak. Bagus. Bagus! Sekarang saatnya kita pesta. Tapi gua duluan. Oke? Ayo manis. Udah diam aja kamu. Panggil nggak ada yang jawab. Brengsek! Bandi! Keluar kamu! Ada apa sih kalian? Bangsat lu, Bandi! Gue cinta lu di sini! Apa kamu? Hah? Maju kamu! Gangguin orang tidur aja kalian! Mau apa? Maju! Kenapa kamu memperkosa anak gadisku, hah? Siapa yang memperkosa, hah? Siapa? Adikku! Jenny sendiri yang ngomong! Kalau aku memperkosa, mana buktinya? Mana? Kalau lu sama teman-temannya tidak melakukan itu, tidak mungkin Yeni ngomong seperti itu. Sekarang apa mau kalian, ha? Orang-orang kering? Mau apa kalian? Perbuatanmu telah merusak nama baik mendiang ayahmu. Seenaknya kamu memperlakukan orang kecil seperti kami. Kalian macam-macam dengan saya. Berani! Maju kalian! Berani saya kalian! Jangan lari, hei! Hei! Hei, jangan lari! Dasar orang kering! Kalau kalian masih penasaran, datang kalau kalian kapan suka, ha? Dam, sini Dam. Tolong cariin saya karyawan buat di kantor saya ya. Yang cewek, jangan cowok. Yang cewek, Mas. Iya, goblok. Cewek. Yang kemarin aja udah pada keluar. Nyari di mana lagi gue yang cewek? Bingung. Bagaimana ya? Ardi, Pak Rikin. Saya bingung nyariin pengganti Yeni buat si bos. Aduh, nyusah-nyusahin kamu aja, Dam. Bilang aja nggak ketemu. Atau kamu carikan perempuan yang bisa dikerjain sama bandit itu. Hati-hati. Nanti dia bisa memperkosa lagi. Walaupun kamu nggak berbuat apa-apa, tapi menyodorkan daging ke mulut harimau. Dosanya sama buat kamu, Dam. Nah, itu dia. Makanya saya jadi serba salah. Sudah, begini aja. Saya punya saudara, umurnya 60-an. Entin namanya. Dia punya pengalaman kerja yang bagus, pensiunan. Dia aja yang kamu kasihkan sama dia. Tapi apa dianya mau? Mas! Gimana, Dam? Dapat? Gini, Mas Bandi. Saya sudah cari sampai ke pelosok kampung kita. Tapi kok saya heran ya. Mereka semua pada nolak sewaktu saya tanya untuk bekerja di sini. Kesimpulannya dapat apa enggak? Ada, Mas. Cuman ini yang satu-satunya yang mau banget kerja di sini. Tapi maaf, Mas. Kalau yang saya bawa ini bukan seleranya Mas Bandi. Selera? Tahu apa kamu soal selera, ha? So tahu kamu. Ayo cepat panggil. Cepat panggil. Bu Entin, masuk Bu. Selamat siang, Pak.
saya kerjakan, Pak. Nih, ini ibu kerjakan, ya. Nih, kerjain sampai selesai, ya. Jadi gini nih, itu tuh si bos kayaknya udah kecewa banget sama saya. Dia tuh kagak tahu kalau yang saya bawa itu ayam muda betina. Kagak taunya, Mak Entin alot banget si bos langsung begini nih. Pak, ada yang minta sumbangan, Pak. Maaf, Pak. Mohon minta sedekahnya untuk anak yatim piatu, Pak. Saya ini juga yatim piatu. Tapi saya nggak minta-minta kayak kamu. Dek, maafin majikan saya. Iya, saya tinggal dulu ke dalam ya. Jadi Pak Bejo, ini antara anggaran yang tahun lalu sampai saat ini harus. Buntin, saya minta pulpen dong, Bu. Buntin. Ya, saya minta pulpen, Bu. Ya, Pak. Sebentar. Iya, Pak. Yang tahun lalu dengan tahun ini kita harus saya jelaskan lagi. Sebentar, Pak. Goblok! Mana pulpennya? Maaf, Pak. Saya lupa. Buntin, kalau sudah bawa tanah, gak usah kerja. Mendingan menghitung tasbih. Kalau saya minta tuh cepat. Saya ada tamu. Pak, Pak Bandi. Saya ada yang ketinggalan, Pak. Maaf, Pak. Sebentar, Pak. Pak! Lihat! Berantakan semua! Saya besar! Pecahin batoko itu. Pak, kami mau ngantar Pak Dikin ke klinik, Pak. Kami buru-buru, Pak. Pak Dikin pingsan, Pak. Ah, persetan. Mampus juga dia, nggak apa-apa. Saya cuma tanya siapa yang mecahin batoko itu. Jawab! Saya, Mas. Luan kamu. Kenapa kamu pecahin brengsek? Saya nggak sengaja, Mas. Kurang ajar kamu. Pokoknya, kamu harus ganti. Saya potong gaji kamu. Jangankan dipotong. Nggak dibayar pun saya nggak masalah. Saya mau kerja di tempat ini. Saya keluar. Saya juga keluar. Saya juga keluar. Saya juga keluar. Kami keluar dari sini. Buat apa kerja di sini? Nyiksa batin aja lo. Ayo. Silakan kalian keluar. Saya nggak butuh kalian semua. Goblok semua. Ini semua gara-gara si Adam. Anak itu yang mulai. Dan kerbau-kerbau yang lain itu terhasut dan ikut keluar dari pabrik ini.
kamu jangan jadi pahlawan kesiangan. Hah? Gara-gara kamu! Karyawan pabrik yang lain jadi kamu, kamu jangan macam-macam dengan saya. Hah? Masih untung kamu masih hidup. Kamu tangil! Ban, jangan terlalu banyak minumnya. Ntar lo mabuk. Ah, sok tahu lo pada. Lo berdua pade, lo tahu nggak semua tempat paling aman kalau apa itu namanya? Kalau kiamat di mana? Hah? Di mana? Gua kagak tahu mau ngumpet di mana. Gua nggak mikirin kiamat. Apalagi gue. Mana gua tahu, bos. Baik lu pada. Kalau lu pada mau tahu, ngumpet yang paling aman di bawah bantal semprul. Dia udah mabok berat, Pak. Ayo kita kerjain. Ayo cepat. Kita kuras. Sebentar lagi kita bakalan kaya raya. Kaya sih kaya. Tapi mana minumannya, ha? Udah habis nih. Tenang. Kalau masalah minuman masih banyak. Lebat. Bang, mana minumannya? Ini minumannya. Ali jujunguk, mana barang-barang yang lu curi dari rumah gua? Mana? Ban. Barang apaan, Ban? Jangan pura-pura bego ya. Mana barang-barang gua yang lu curi dari rumah gua? Mana barang-barang yang lu curi dari rumah gua? Mana? Barang yang mana, Ban? Jangan pura-pura bego lu ya. Mana? Sabar, Ban. Sabar, Ban. Sabar. Ini barang. Ini barang lo. Mampus lo. Sek lu. Turun.
tempat lu tunjukin. Tapi itu barang ada juga. Lu mau main-main sama gua? Brangsek! Mampus lu! Macam lu. Perjanjian jual beli yang kemarin mana? Buntin, kemarin saya suruh apa? Saya lupa, Pak. Goblok! Difotokopi! Mau saya tampar lagi? Kalau kerja sama saya, nggak boleh salah. Baru sekali ini, Pak. Saya salah, Pak. Hah? Setan! Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya taunya beres. Maaf, Pak. Ayo, fotokopi! Halo? Pak TW. Iya, Pak. Apa, Pak? Pengajuan pinjaman modal saya nggak bisa diteruskan. Aduh, Pak, tolong dong, Pak, tolong. Kalau Bapak nggak bisa bantu saya bisa bangkrut, Pak. Halo? Halo, Pak TW? Halo? Hah? Pak? Sama tak udah. Sekarang juga kamu saya pecat. Saya tidak mau lagi lihat muka kamu. Hancur semua, hancur! Dasar orang tua goblok, kerja nggak becus. Apa lagi ini? Ten, saya haus, pilah saya minum, Ten. Mir, saya mau lewat. Ten, tolong, Ten, saya haus sekali, Ten. Pergi! Kamu bisanya ngemis saja. Cari minum sendiri, beli kek. Ten, saya nggak punya Mir. Uang, Ten. Mir, saya mau lewat. Nggak usah nenek peot. Tadi ada mobil meledak, di sampingnya ada mayat yang terbakar. Mungkin Pak Haji kenal dengan dia. Ini mau orang kamu
kampung saya, Subandi. Kenapa matinya mengenaskan sekali ya? Banyak dosanya kali Pak Haji ya? Jangan sujon, kali aja orang ini banyak amalnya. Ya kan Pak Haji? Insya Allah, mudah-mudahan.